burung murai pada ternakan kita terjadi mabung. Bagaimana cara efisiennya? Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Jalan Keluar 234. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian ya? Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sukses. Dan di tahun 2019 ini selalu diberi keselamatan dan apa yang diinginkan segera tercapai. Buat kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol merah di bawah video ini. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini. Klik like dan juga share ke media sosial kalian ya guys, biar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini langsung saja ke poin. Apabila pada ternak murai batu kita salah satu induk jantan atau betina terjadi mabung, dan di sini saya akan share cara-cara efisien bagaimana yang paling tepat yang Anda lakukan. Pertama adalah kalau Anda mempunyai kandang tangkar kosong, dibiarkan di situ karena burung ini akan mempercepat proses, karena apa yang dia inginkan seperti mandi dan makanan yang dibutuhkan terpenuhi. Dan di kandang ini adalah cara paling cepat ya, apabila dibandingkan di sangkar kotak atau sangkar bulat, baik jantan atau betina. Kalau di sangkar, kita tarik salah satu, ditaruh di sangkar, ini akan menyibukkan waktu kita, seperti pemberian pakan tiap hari, pengecekan, terus pembersihan kotoran dan lain sebagainya, masih perlu penyemburan, ini akan menyibukkan kita. Di sini tolong Anda bandingkan yang sudah mengalami bagaimana cara cepatnya menurut Anda kalian. Kalau menurut saya lebih enak ngurak di kandang karena makanan terpenuhi. Kalau mandi yang diinginkan baik pagi atau siang juga terpenuhi. Jadi kesimpulannya, apabila kalian mempunyai kandang tangkar kosong, apabila jantan betina ada yang mulai mabung, lebih baik ditaruh di situ ya. Dan kalau kalian yang tidak punya, ya mau nggak mau tetap di sangkar kotak atau bulat. Tapi untuk lebih cepatnya, mungkin kalian bisa berkomentar di kolom komentar agar teman-teman itu bisa berdiskusi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.